namanya gagah, ganteng, keren, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Kenapa kita tidak paksakan karena di sana, ya. Kita tidak mau berbenturan dengan polisi. Betul. Lalu berbenturan polisi, ya kita menangnya salah, kalah apalagi. Betul, Pak Haji. Kebersamaan masyarakat di sini. Betul. Ya, kita mau kondusif. Jadi terpaksa saya alihkan deklarasi ini di Masjid Akikas. Ya. Yang penting deklarasi. Betul. Bukan ribut-ributan, bukan omong gede-gedean, bukan. Yang penting terjadi deklarasi bahwa gagah, ganteng, keren, dan cerdas Prabowo Sandiaga Uno sudah dideklarasikan. Tanpa harus diamankan dengan water cannon. Tanpa diamankan oleh gas air mata, sayang-sayang itu beli masyarakat kan? Nanti kalau water cannon itu kan pakai duit, betul, pakai bensin, betul, duit rakyat. Sampai juga nanti apa namanya gas air mata juga kan sampai terlepas, itu kan duit rakyat juga kan? Betul. Jangan sampai menghamburkan ya, rakyat yang dibeli rakyat buat mata masyarakat buta gitu ya. Betul. Dari akhrab maklum ya, saya tidak mau ada benturan masyarakat dengan aparat. Karena aparat datang dari kemarin bukan mau ngamanin, mau bubarin. Iya. Paham ya? Paham, Pak Haji. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relawan gagah, ganteng, keren, dan cerdas diresmikan. Allahu Akbar.